Dalam majlis sama, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali melancarkan buku 365 Hari Muhammad Zuki Ali, Aspirasi dan Cabaran. Buku ini sebenarnya hasrat saya memanglah bila tujuan saya lah untuk sebagai jadikan panduan terutama sekali pada penyewa awam mengenai aspirasi dan juga cabaran setelah setahun saya menjadi Ketua Setiausaha Negara. Dan insyaAllah kita sekarang masih lagi berhadapan dengan pandemik. Saya rasa saya antara KSN yang betul-betul melalui pengalaman lah. Dengan pandemik ini banyak yang terpaksa kita lalui dan banyak yang kita kena ubah. Terutama sekali yang melibatkan cara kita bekerja, cara kita menyampaikan perkhidmatan supaya ini tak terkesan. Buku itu menghimpunkan 19 ucapan, 3 wawancara dan 2 artikel berkenaan tugas beliau sebagai Ketua Setiausaha Negara. Tan Sri Muhammad Zuki juga akan berkongsi pengalaman beliau dalam urus tadbir kerajaan menerusi satu buku biografi yang dijangkakan siap hujung tahun ini.